Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan ini tentunya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, program Tanya Ustadz hadir kembali dan kesempatan bagi kita semua untuk bertanya seputar permasalahan agama dan insya Allah akan membuka wawasan kita dan tentunya insya Allah kita akan mendapatkan hal yang bermanfaat untuk kehidupan. Baik, alhamdulillah. Silakan nanti yang ingin bertanya dapat menghubungi kami langsung di 0617944282 dan juga nantinya jikalau ada pertanyaan melalui media sosial baik itu Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Insya Allah juga kami akan mengumpulkan pertanyaan dan akan menjawab di program Tanya Ustadz. Dan alhamdulillah Ustadz kita sudah hadir di kesempatan ini. Al-Ustadz Abdul Rasyidah fillallahu ta'ala, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Nah, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada, silakan untuk mempersiapkan pertanyaannya. Dan langsung saja, inilah program Tanya Ustadz. Ya, sahabat keluarga muslim, silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami langsung di 0617944282. Kita awali pertanyaan melalui pesan yang sudah masuk beberapa waktu yang lalu nih Ustadz. Ya. Ustadz, ya, apakah kita boleh melangsungkan di bulan Suro atau Muharram ini Ustadz? Karena ada beberapa sebagian anggapan bahwasanya inilah bulan Muharram ini adalah bulan sial bagi orang yang menikah gitu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia dan juga para pendengar Radio Risalah dimanapun antum-antuna, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang menyaksikan acara ini. Pernikahan ya sebenarnya tidak ada waktu yang dikhususkan dan tidak ada pula waktu yang dilarang. Kapan waktu saja orang boleh menikah. Kapanpun. Kapanpun. Mau satu, mau dua, mau tiga, mau empat. Silahkan. Ini karena sekarang ini saya lihat banyak antara asatizah ya, para asatizah ya. Sudah mulai menggalakkan yang namanya poligami. Dan ini memang musim-musim poligami kayaknya. Ya, betul. Bagi tinggal sebagian apa gitu. Nunggu dari antum. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin, amin. Baik, pertama kita sampaikan bahwa menikah kapan waktu saja pun itu tidak ada masalah. Selama rukun syarat ya pernikahan itu terpenuhi. Itu satu. Yang kedua, Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya, diantaranya Imam Tirmidzi dan yang lainnya, meriwayatkan hadis tentang pernikahan ibunda kita, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anha, tazawajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Syawal wa bana bi Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal dan beliau mencampuriku juga di bulan Syawal. Meskipun tahunnya berbeda ya. Nah, begitu. Karena kalau kita baca sejarah bahwa beliau menikah dengan ibunda kita Aisyah itu pada usia 6 tahun waktu itu beliau. Kemudian beliau bercampur dengan beliau itu di umur 9 tahun. Nah begitu ya. Nah intinya kenapa ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha melakukan itu? Karena memang waktu itu ada anggapan di orang-orang jahiliyah bahwa menikah di bulan Syawal itu adalah sebuah hal yang kesialan gitu. Adalah pernikahan yang sial, pernikahan yang tidak baik, pernikahan yang jelek dan seterusnya gitu. Jadi yang ada negatif semua nih kalau menikah di Syawal. Nah, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa ibunda Aisyah menyengaja menikah tentu dengan Rasulullah SAW ya. Itu justru untuk mengkanter dan membantah anggapan orang-orang kafir Quraisy waktu itu, orang-orang jahiliyah yang menganggap bahwa bulan Syawal itu bulan kesialan. Jadi justru beliau di situ menikah radhiyallahu ta'ala anha, menikah dengan manusia yang terbaik yang pernah ada di dunia ini. Sayyidul Anbiya'ul Mursalin, Siapa lagi dia kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kapan waktu saya pun tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan. Jadi tidak perlulah kita membuang-buang duit, membuang-buang tenaga, membuang-buang pikiran untuk nyari dukun supaya menentukan hari. Nggak ada itu. Bismillah, kapan waktu saja nikah. Mau malam, mau siang, mau pagi menikah silakan. Iya. Nah itu Ustaz, berkaitan ini kan tadi khusus di permasalahannya bulan gitu. Iya bulan. Muharram. Ada juga yang tadi Ustaz sebutkan ada beberapa ketika ingin menikah, cari tanggal, cari hari, nanya ke dukun gitu Ustaz. Iya. Ini nggak boleh nih nikah di tanggal ini nih, nanti rumah tangganya berantakan gitu Ustaz. Nah ini gimana nih? Ya ini bentuk-bentuk kesyirikan ya. Jadi semua waktu itu adalah baik. Semua waktu itu tidak ada waktu itu kesialan enggak. Bahkan Nabi SAW yu'jibuhul fa'lu. Nabi SAW sangat suka dengan yang namanya optimisme. Yaitu selalu kita merasa optimis ya, merasa sesuatu adalah baik selalu. Makanya kan kalau kita ditimpa musibah, ya penyakitkah itu, ya kematian, apapun itu kan sesungguhnya ada hikmah yang luar biasa, ada kebaikan yang akan mengikuti daripada musibah itu sendiri kan. Tapi masalahnya kita ini manusia memang karena tipisnya iman, kedangkalan takwa, nggak ada ilmu, akhirnya kita langsung merasa bahwa kalau itu adalah keburukan, langsung menurut kita itu keburukan bagi kita, justru enggak. Berburuk sangka. Berburuk sangka kepada Allah. Jadi suuzon, tidak husnuzon. Orang kalau umpama jatuh dia di jalan, ya jatuh dari sepeda motor, umpama qadarullah jatuh. Pasti dia mungkin akan merasa sial, mungkin ada sesuatu yang disalahkannya gitu kan. Padahal itu bentuk kasih sayang Allah agar di depan dia tidak ditabrak mobil gitu. Yang akan mungkin kecelakaannya akan lebih dahsyat. Jadi artinya hatta musibah pun sesungguhnya kita syukuri gitu. Ada hikmah di belakang ini. Berpikir positif gitu. Positif selalu gitu. Orang kalau umpamanya jatuh di kamar mandi gitu kan. Mau jatuh di kamar mandi. Dia tidak sadar bahwa ternyata itu adalah bentuk ya kasih sayang Allah kepada dia agar dia mungkin taubat dari segala maksiatnya. Bisa saja itu teguran kepada Allah kepada dia dari Allah SWT agar dia sadar terhadap semuanya perlakuannya selama ini. Kepala dia mungkin tadi dia akan hancur, akan begini, akan geger otak. Tapi tidak jadi, tapi hanya di mukaddimah saja begitu kira-kira. Diingatkan gitu. Nah, diingatkan. Jadi kita ini kadang-kadang apa ya? Karena tadi itu iman tipis ya, dangkal sekali, ilmu nggak ada, lingkungan juga ya begitu-begitu juga gitu. Pada akhirnya kita selalu yang kita utamakan adalah suuzon kepada Allah SWT. Jangan. Semua itu ada hikmahnya, semua itu ada kebaikannya. Dan ingat Allah SWT ya tidak akan ya memberikan satu musibah kepada para hamba kecuali Allah SWT tahu bahwa hambanya itu mampu untuk memikulnya. Jadi kembali ke masalah tadi bahwa tidak ada ceritanya waktu itu sial nggak ada. Jadi kalaupun ada orang yang menentukan tanggal tertentu ya, hari tertentu, itu pertimbangannya bukan karena itu hari itu baik atau buruk. Pertimbangannya kan kalau kita mau menikah dengan istri, seorang istri kan kita tanya, jangan pula dia hari-hari haidnya. Nah kan nggak mungkin. Kita tanya kapan waktu hari haidnya, kan wanita yang sudah pengalaman haid kan tahu dia kapan haidnya. Itu pertimbangannya di situ kan. Bukan pertimbangan dukun, pertimbangan syirik enggak. Satu, yang kedua orang biasanya sering mengadakan pesta hari Ahad atau hari Sabtu. Bukan pertimbangannya hari Sabtu hari Ahad itu hari baik, yang lain itu enggak baik, tidak. Kenapa? Itu tadi mungkin orang dari sisi kesempatan. Waktu luas ya, kesempatan banyak. Di situ kan orang ya, masya Allah ya, orang bisa hadir dengan begitu semangat dan orang juga nggak akan nggak akan keberatan gitu karena waktunya emang waktu libur kan. Kebanyakan di Indonesia ini kan liburnya hari Ahad gitu. Betul. Jadi itu sebatas itu pertimbangannya. Kalau mau nikah saja kan gampang aja, mau malam, mau pagi, mau subuh, mau zuhur silakan. Nah demikian Allah taala. Iya baik Ustaz. Nah Ustaz, permasalahannya kan banyak juga, bukan hanya soal nikah Ustaz. Soal bisnis, jualan ataupun juga menentukan bangun rumah bahkan Ustaz sebagian seperti itu juga Ustaz berkeyakinan ada hari baik ada buruk tentu hari ya begitu Ustaz, dan begitu pun waktu dan lain sebagainya gitu Ustaz. Jadi memang kalau orang nggak memahami akidah dengan baik, hidupnya itu disandra oleh rasa kesyirikan ini, oleh kesyirikan, oleh khurafat dan lain sebagainya. Orang yang bertauhid, orang yang benar akidahnya, enteng hidupnya. Mau kemana tinggal bismillah aja udah. Mau bangun rumah tinggal bismillah aja udah. Ini enggak, gara-gara ini jadinya terlambat. Gara-gara ini jadinya sibuk orang segala macam. Artinya tersandra hidupnya, tidak dia merdeka sebagai hamba Allah SWT. Ini kita mau merdeka nih. Memperingati kemerdekaan bentar lagi nih 17 Agustus ini. Mana merdeka kita sebagai hamba Allah? Ini kita selalu terkungkung, selalu terikat, selalu tersandra oleh makhluk-makhluk lain juga. Kita dukun kan makhluk juga itu. Iya, betul. Atau yang lain-lain yang selalu mengkait-kaitkan, oh ini begini. Tidak ada. Bismillah saja, tawakal Allah, udah lakukan apa yang dilakukan. Selama itu kebaikan, jangan takut. Demikian Allah Ta'ala. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Ya, silakan sahabat keluarga muslim yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 061-79444282. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ya, ya Ustadz, apakah kita dibolehkan Ustadz memakai lapisan untuk menjaga atau mempercantik gigi namun ada penelpon, Ustadz? Ya. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu Maimunah sepertinya. Iya, Ustadz. Iya, silakan pertanyaan Ibu. Boleh nggak Ustadz melanjutkan pertanyaan saya minggu yang lalu? Iya. Ya, silakan Ibu. Disebutkan lagi Ibu pertanyaannya. Tentang pernikahan keponakan saya dulu. Iya, iya, yang suaminya menyuruh istrinya untuk berhenti dari PNS kesehatan ya, Bu. Ini suaminya katanya sering melakukan kekerasan. Nah, bahkan sampai ditutup berkali-kali Pak Ustadz. Oh. Ya, ada satu kurang lagi. Allah saudara memberi kesempatan. Setelah itu apa boleh orang tuanya menghentikan pernikahannya itu? Iya, iya. Ya, baik. Bahkan dari sejak menikah itulah pekerjaan yang besar, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, baik-baik. Ya, ya. Ya, sudah kita pahami. Orang tuanya memperhentikan pernikahannya karena di dasar kekerasan tadi. Kekerasan ya, tadi ya. Baik-baik. Nah, itu saja Ustaz. Iya, Bu, iya. Ya. Baik, iya. Terima kasih Bu Maimunah. Ini Ustaz menyambung pertanyaan dan mungkin ke masalah berikutnya nih Ustaz ya. Jadi suami istri ternyata suaminya ringan tangan itu, gampang melakukan kekerasan, dan akhirnya ini kan terjadi beberapa kali nih disebutkan. Kemudian pihak keluarganya itu, ya sudahlah kalau gitu pisah saja. Pisah gitu, saja. Ini kan yang istilahnya apa ya, menyuruh ini, memberikan solusi ini adalah keluarga. Keluarga. Apakah boleh seperti ini keluarganya Ustaz? Iya. Baik, Ibu Maimunah yang ada di, saya kira di Bangka Belitung ya. Begini Ibu Maimunah yang di Babel, terkait dengan pernikahan ya, seorang suami yang memukul istrinya, pada hakikatnya memukul itu tidak dilarang secara mutlak dalam Islam, harus dipahami. Memukul ya tidak dilarang secara mutlak, berarti ada yang sisi bolehnya gitu kira-kira. Itu harus dipahami dulu. Bahwa seorang suami ketika dia memukul istrinya dalam rangka untuk ya memberikan adab pelajaran, itu dibolehkan dalam Islam sampai tahapan itu, tapi tidaklah serta merta harus dipukul, tidak, kan ada nasihat dulu bertahap. Jadi ada nasihat, kemudian juga mungkin dengan suara yang mungkin agak lebih keras kalau istri berulah lagi dan seterusnya dan seterusnya gitu kan, sampai nanti akan pisah ranjang, didiamkan, bahkan didiamkan bahkan sampai nanti perceraian. Jadi Islam mengatur itu. Nah itu harus pahami pertama, bahwa memang memukul istri dalam Islam tidaklah dilarang secara mutlak. Artinya ada kondisi-kondisi tertentu yang suami dibenarkan dalam syariat memukul, dan memukuli juga bukan memukul wajah, dan juga memukuli dalam rangka bukan untuk menyakiti, tapi untuk sekedar mengingatkan dan sekedar untuk memberikan adab kepada istri. Nah, itu dibenarkan, itu harus dipahami dulu ya. Yang kedua, bahwa seorang suami ya kewajibannya adalah bagaimana dia mendidik istrinya dengan baik dan memberikan nafkah batin dan nafkah zohir kepada si istri. Ah, begitu. Nah, ketika tadi ini kan terkait dengan pertanyaan yang saya masih ingat, terkait dengan pertanyaan yang kemarin itu, si suami ini kan apa ya, yang disampaikan itu kerjanya hanya, istilah kita di sini, mocok-mocok gitu. Mocok-mocok itu apa gitu ya, nggak tentu gitu. Kadang iya, kadang nggak, kadang dapat gitu. Kalau lagi rajin-rajin mungkin. Iya, gitu. Lagi rajin dapat banyak. Kalau nggak ya mungkin kita tidak punya pekerjaan tetap. Nah, gitu kan. Nah, Dan tapi istrinya ini adalah seorang PNS kesehatan dan disuruhlah waktu itu katanya untuk berhenti bekerja. Mungkin bisa jadi karena itu percekcokan dan lain-lain gitu kan. Maka terjadilah KDRT lah istilah sekarang ini kan, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau memang suaminya memukul itu bukan tanpa alasan yang dibenarkan dalam syar'i, dia memukul bukan dengan alasan yang dibenarkan dengan syar'i, maka suami zalim dan ini nggak boleh. Begitu. Nah, itulah yang dibenarkan memukul itu. Apalagi suami sebenarnya tidak tanggung jawab ya, artinya dalam memberikan nafkah juga kurang, ya mungkin juga asal-asalan sebagai suami, tidak bertanggung jawab gitu kan, tidak sungguh-sungguh ya, cuek dalam rumah tangganya, tidak memberikan perlindungan tanggung jawab, kemudian istri yang sudah bekerja lalu suaminya ngamuk-ngamuk lagi, ini kalau begini kondisinya tentu tawaran syariat pertama adalah memanggil kedua belah pihak. Si keluarga suami dan keluarga istri. Di sini didudukkan dulu. Apakah ini masih bisa dilanjutkan atau dihentikan sampai di sini? Jadi tahapan ini harus semestinya jangan sampai dulu ke pengadilan. Jadi semacam mediasi antara keluarga. Dan nanti pun di pengadilan itu akan mediasi juga. Gitu. Tapi kalau itu sudah mentok, nggak bisa ditemukan, ya memang nggak ada lain dan nggak ada bukan, perceraian itu barangkali yang terbaik. Demikian. Jadi bukan berarti dilarang bercerai, tidak, dalam Islam ini bolehkan saja tadi itu bercerai, tapi dengan catatannya bahwa itu memang keadaannya memang harus begitu, harus bercerai gitu kan. Itu tadi kalau keluarga pun istilahnya melihatnya ini nggak bisa diteruskan lagi, nggak masalah. Keluarga memberikan masukan bahwa harus dihentikan. Demikian, wallahu ta'ala. Baik, masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Iya, baik, kita angkat penelpon kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, dengan siapa dan di mana? Aisyah, Ustaz. Iya, baik, silakan pertanyaannya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiiki barakallah. Ana ada dua pertanyaan ini, Ustaz. Iya, tafadhali. Pertanyaan pertama tentang tanggung jawab seorang anaknya, Ustaz ya. Iya, Ustaz, bagaimana sikap seorang anaknya, Ustaz ya, terjadi untuk lingkungan pribadi gitu, Ustaz ya, untuk mengurus orang tuanya, Ustaz, kan orang tua tinggal satu-satunya itu kan, Ustaz, punya ibu itu kan, Ustaz, dan ada 8 saudaranya, Ustaz, karena orang tua kan sudah senja ya, Ustaz ya, sulit untuk aktivitas atau pekerja gitu kan, Ustaz, jadi salah satu anak ini menurunkan sama yang lainnya itu, Ustaz. Iya. Takut tidak memberikan kepada orang tua 1 bulan itu 100.000 gitu kan, Ustaz. Iya. Yang lainnya keberatan, katanya nggak sanggup gitu kan, Ustaz. Dikurangi jadi 50.000 itu, Ustaz. Mereka juga bilang tidak sanggup gitu, Ustaz. Iya. Padahal itu kan 1 bulan sekali gitu kan, Ustaz. 50.000 mereka bilang tidak sanggup gitu kan, Ustaz. Iya. Padahal sehari-hari mereka itu bisa menghabiskan lebih dari segitu gitu, Ustaz. Iya. Jadi sekarang gini, Ustaz, jadi yang bagian-bagian warisan itu kan masih ada sedikit gitu kan, Ustaz. Maksud anak yang satu tadi dibuatkan lahan untuk mama itu harian gitu kan, Ustaz, biar ada penghasilannya gitu kan, Ustaz. Lalu seorang anak yang lain itu keberatan gitu, Ustaz. Harapnya dibagi semuanya gitu kan, Ustaz. Jadi kan perdebatan gitu kan, Ustaz, jadi perselisihan. Jadi rasa iri-irian gitu, Ustaz. Merasa satu enak lah dikasih ini, satu kasih ini gitu kan, Ustaz. Nah, bagaimana sikap kita sebagai adik ya, Ustaz ya, yang mungkin belum banyak membantu orang tua gitu kan, Ustaz, untuk tidak terjadi perputusan silaturahmi antara kami semuanya gitu, Ustaz. Karena tidak ada kecocokan satu sama lain gara-gara masalah bagian gitu, Ustaz. Menyenangkan orang tua pun mereka nggak mau gitu, Ustaz. Bagaimana kita memberikan pemahaman untuk mereka gitu, Ustaz? Setiap kita sampaikan pasti mereka bertolak belakang gitu, Ustaz. Kedepankan, Ustaz. Kita pahami. Yang kedua itu ini, Ustaz ya, memberi ini, Ustaz, pelanggaran ya, Ustaz ya. Karena kan banyak seorang adik itu kan mau menikah, lalu ada kakak atau abang yang belum menikah gitu kan, Ustaz. Lalu kan diberi gitu kan, Ustaz. Kita sudah paham itu tidak baik gitu kan, Ustaz. Langkah bagaimana gitu, Ustaz? Karena di lingkungan keluarga kan sudah erat gitu kan, Ustaz, tentang hal-hal yang itu gitu, Ustaz. Kalau memberikannya sebagai hadiah gitu, Ustaz, apakah kita juga dibolehkan gitu, Ustaz? Bukan karena perangkahnya, Ustaz ya, tapi karena hadiah saja, karena adik sama keluarga yang ditinggal yang dirasain gitu Ustaz. Apakah itu boleh dalam Islam seperti itu Ustaz? Iya, baik-baik. Sudah paham ini pertanyaan? Ya, sudah kita pahami. Tolong penjelasannya Ustaz. Yuk. Barakallahu fiik. Wa fiiki barakallah. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ada dua pertanyaan. Namun kita Ustaz jawab setelah jeda. Ya, dan terus bagi penanya mohon bersabar dan juga yang lainnya jangan kemana-mana. Tetap ditanya Ustadz. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat. Tadi ada pertanyaan dari orang-orang tua ya. Tapi anaknya alhamdulillah banyak, 8 orang. 8 orang alhamdulillah. Tapi ketika dikumpulkan, kan seorang tua ini sudah tidak bisa dan apalagi untuk menghidupi apanya ya, memberikan uang gitu Ustaz untuk. Jadi dikumpulkanlah Ustaz anak-anaknya itu. Kita ngasih tiap orang 100.000 gitu per bulan. Tua. Keberatan gitu Ustaz. 50.000 masih keberatan Ustaz. Padahal kan sebetulnya kalau 50.000 per bulan sudah kita hitung gitu, dan bahkan beliau mengatakan tadi hal ini pun 50.000 itu bahkan mereka pun sehari bisa lebih pengeluarannya. Untuk keperluan lain lebih dari itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah gitu Ustaz. Ini permasalahannya nggak sanggup gitu Ustaz. Nah kemudian ada seorang anak mengusulkan untuk lahan yang harusnya dibagi untuk anak-anak, udahlah kasih ke mama lagi. Nah, lahan gitu Ustaz, sebuah lahan untuk anak-anaknya, untuk si ibunya. Anaknya pun nggak mau juga gitu Ustaz. Nah, jadi tidak setuju. Jadi ini bagaimana nih Ustaz sikap anak yang seorang tadi Ustaz ketika memberikan masukan ditolak sama yang lain. Dan ini juga Ustaz supaya tidak ada keretakan dalam sebuah keluarga, ini bagaimana nih Ustaz? Baik, sekira pertanyaan agak sedikit panjang tapi yang bisa kita pahami dari Ukhti Aisyah dan antum sudah tadi mengulangnya kembali, memang pertama begini harus dipahami bahwa kita membantu orang tua itu ya, kita sebagai seorang anak itu kewajiban kita. Kewajiban anak adalah memberikan nafkah kepada orang tuanya. Itu ya. Jadi jangan dianggap bahwa itu sesuatu yang hal yang mubah saja atau sunnah saja, enggak, wajib anak-anaknya ketika orang tuanya tidak mampu untuk mencari nafkah untuk dirinya. Wajib bahkan. Nah, itu satu hal harus dipahami. Yang kedua, coba kita bayangkan kalau orang tua kita dulu pelit sama kita, gimana keadaan kita hari ini? Mungkin kita kurus, ingus-ingusan, nggak sehat walafiat, tapi orang tua kita nggak ada pelitnya, masya Allah. Orang tua kita nggak ada pelitnya itu. Betul. Nggak ada pelitnya. Orang tua ngurus 8 anak sanggup, kita 8 orang ngurus 1 orang ibu nggak sanggup. Bayangkan. Ayam, anaknya berapa? Single parent lagi ayam itu kan. Single parent ayam. Dulu kan ayam kalau zaman-zaman saya dulu itu masih kecil, ayam itu kadang-kadang ayamnya 15. Nggak ada suami, nggak ada apa, nggak ada ijazah, nggak ada pendidikan, nggak ada, modal ceker doang gitu kan untuk menghidupi anaknya 8, 15, 10 ayam gitu. Ayam sanggup seperti, artinya ini kan itu ayam betina kan, bukan ayam jantan itu. Maksudnya seorang ibu, masya Allah luar biasa. Bagaimana seorang ibu yang mencurahkan semua tenaganya, pemikirannya, waktunya untuk anak-anaknya. Yang kalau kita dulu bayangkan, kalau orang tua kita ketika kita sakit, ibu kita, ayah kita pelit, nggak mau ngobati kita, biarkan aja dia. Ah, gitu kan. Bagaimana kita mungkin nggak bisa kita hidup sampai sekarang ini gitu. Artinya bahwa orang tua kita ini nggak pernah ada pelitnya. Di sinilah waktunya, ini pintu surga ini masih terbuka nih. Satu lagi berarti kan orang tua yang ayah sudah meninggal saya kira gitu kan. Tinggal ibu gitu kan. Ini pintu surga yang harus kita rebut ini. Ya, kata Nabi SAW, al-jannatu tahta rijil, yakni tahta rijil nisa, atau kama qala Nabi SAW, surga itu di bawah kaki ibu. Jadi Kenapa kita nggak menggunakan kesempatan ini untuk kita bisa meraih jannah, untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla? Apa yang kita harapkan dari dunia ini? Semua kita tinggalkan kok. Kenapa 100.000 tok kita pelit gitu? Padahal Allah akan balas dengan berlipat ganda kalau kita membantu orang tua dengan ikhlas. Bahkan mestinya orang ini berebut nih untuk ngurus ibu yang seperti ini. Berebut. Bahkan dulu, ya, saya dengar cerita salah satu ustadz. Dia mengatakan ada orang ya yang sudah paham agama dengan baik. Mereka ini bertiga. Jadi si kakak yang tua mengatakan begini, saya ngurus ibu. Kan adik-adiknya yang lain curiga, jangan-jangan maksud dia supaya dia nanti dapat banyak warisan. Katanya saya yang mengurus ibu dan saya, kata dia pertama begini, siapa yang nanti ngurus ibu dia nggak dapat warisan, nggak ada yang mau. Kan itu gitu awalnya dia membuka pembicaraan begitu. Siapa yang ngurus ibu ini nggak dapat warisan karena mungkin selama dia ngurus ibu itu kan mungkin banyak dapat gitu kan. Saya yang akan mengurusnya dan saya nggak akan dapat warisan. Silahkan untuk kalian aja. Artinya supaya dialah yang akan mendapatkan restu orang tua, doa orang tua, sehingga dia mencari baktinya di situ. Sampai begitu gitu. Agar adik-adiknya nggak berebut gitu kan. Saya ngurus orang tua dan saya nggak akan dapat warisan karena kesepakatan tadi kita gitu. Bahwa siapa yang mengurus ibu atau ayah dia nggak dapat warisan. Subhanallah. Sampai begitu ya gitu. Ya maksud saya bahwa ini kita justru kita sedih sekali melihat keadaan seperti ini, di mana orang tua membutuhkan kita ya, yang sudah tua mungkin butuh uluran tangan anak-anaknya. Kenapa yang 8 orang ini nggak ada yang ini? Jadi kita sangat sedih dengan keadaan seperti ini. Nasallahu alaihi ya. Betul. Jadi semestinya mereka ini berebut gitu loh. Jangan ke 100.000, 8 juta pun kalau saya mau, kalau saya sanggup saya kasih ibu. Jiwa ruh saya untuk ibu gitu. Dalam pengertian apa? Untuk membela ibunya, untuk menghormati orang tuanya. Kita lihat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika ditanyakan kepada seseorang yang sudah menggendong ibunya dari kejauhan. Ya, sudah untuk berhaji dan dia menggendong ibunya ketika tawaf. Ketika ditanyakan, wahai Ibnu Umar, apakah aku sudah membalas semua kebaikan ibuku? Kata beliau, tidak, meskipun hanya sekali satu bukaan ketika engkau dilahirkan. Ketika wanita melahirkan ada kan bukaan itu kan. Bukaan berapa bukaan itu. Ya. Istilah bukaan itu. Kata Ibnu Umar, satu bukaan pun belum kau bayar. Subhanallah. Padahal udah capeknya udah luar biasa. Maksud saya apa? Maksud saya bahwa ini loh kesempatan yang lagi terbuka menganga ini. Untuk kita berlomba-lomba untuk mencari dan berebut. Ya, untuk mendapatkan ridhonya orang tua. Ingat ridho orang tua itu adalah ridho Allah. Lihat kata Nabi SAW, ridho Allah fi ridho walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Ridho Allah ada pada kedua ridho orang tua dan murka Allah ada murka pada kedua orang tua. Jadi berebut. Demikian semestinya gitu. Nah Ustadz, ada juga nih Ustadz, berbeda kejadian gitu Ustadz. Anaknya misalkan 5 gitu Ustadz, tapi disuruhnya satu orang itu yang ngurus gitu Ustadz. Yang 4 ini ya santai-santai aja gitu Ustadz. Jadi harusnya kan bagaimana Ustadz, apakah oke lah saya ngurus gitu, saya yang mengeluarkan tenaga, tapi tolonglah bantuan logistik ataupun juga finansialnya mengalir gitu kan dari yang lain. Ini kan misalkan atau meminta gini Ustadz, oke lah saya keluar dari pekerjaan, saya ngurus ibu, tapi tolonglah penuhi kebutuhan kami gitu Ustadz. Karena kan ya telah mengurus itu. Betul, yang mengorbankan pekerjaannya. Yang lain pun mendapatkan pahala juga gitu Ustadz. Apakah ini solusi? Nggak masalah. Begitupun paling minimal kan begitulah. Paling minimal. Meskipun kita katakan yang berebut-berebut tadi itu mungkin jauh kali lah. Dengan konteks kita hari ini gitu kan. Dengan keadaan kita hari ini yang sampai kita katakan berebut untuk ngurus ibunya. Oke. Minimal seperti itu. Mungkin karena mungkin masing-masing kita tahulah punya kesibukan. Anak istrinya oke gitu kan. Nah, minimal seperti itu. Ada yang tanazul satu orang, ada yang istilahnya mengalah gitu kan di antara anak ini supaya fokus ngurusi ibunya atau ayahnya. Yang lain ini tentu mungkin nggak bisa dengan waktu, mungkin dengan biaya, dengan bantuan dana dan seterusnya Mesti begitu. Ya bukan berarti mereka ini berlepas tangan juga enggak ya. Tetap mungkin hadir, mungkin dalam beberapa waktu hadir, kunjungan, menanyakan kesehatan dan lain sebagainya. Demikian. Jadi kita mirislah, sangat sedihlah melihat keadaan seperti itu. Atau yang mirisnya juga Ustaz ketika dia diwakilkan oleh satu orang, biasanya anak perempuan nih Ustaz. Betul. Dia sendiri gitu Ustaz, yang lainnya ya kadang ya karena udah ada yang ngurus gitu kan. Ya udahlah. Bahkan nggak perhatian. Dia ada uang nggak gitu ya untuk ngurus itu gitu ya? Nah itu ini capek sendiri gitu. Jadi hati-hati, iya kita bisa uqukul walidain, durhaka kepada orang tua. Kalau kita sudah jadi orang durhaka nggak ada artinya kita hidup di dunia ini udah. Ah gitu. Maka saya katakan ya kepada pertanyaan Ukhti Aisyah tadi. Ini saya kira pertanyaan ini bukan ini ya. Ini saya kira mewakili ya dari beberapa mungkin yang kejadian seperti ini. Ayo sekarang ini kesempatan itu terbuka untuk kita berbuat bakti kepada orang tua dan itu adalah pintu surga kita. Jadikan orang tua itu sebagai jalan tercepat kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa yang kita tidak bisa lakukan untuk orang tua kita? Orang tua kita kalau kita lihat dulu bagaimana dia waktu kita kecil, subhanallah. Betul. Karena kita udah besar kayak gini, kita pikirin nggak ada di belakang kita dulu orang tua. Jangankan yang ada, yang nggak ada dicari itu. Mesti begitu. Tapi kan yang kita lihat pertanyaan tadi ini kan sedih kita melihat. Betul. Ah demikian wallahu taala. Baik, masya Allah. Saya sebelum menjawab pertanyaan yang kedua ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Ya terputus yang sekali, silahkan dicoba kembali. Pertanyaan kedua nih Ustadz, ini memberi uang langkahan nikah istilahnya Ustadz. Jadi adiknya duluan nikah, abangnya belum. Artinya kan ini maksud dari uang langkahan ini ada sebagian menyebutkan uang hiburan gitu Ustadz. Supaya ya abangnya nggak marah gitu Ustadz dilangkahi nikah. Apakah hal ini boleh Ustadz? Apakah atau memang hal ini tidak boleh gitu Ustadz? Gimana nih Ustadz? Begini, kalau i'tiqadnya diiktikadkan, diyakini bahwa harus begitu, maka ini bermasalah dari sisi i'tiqad keyakinan kita. Gitu. Nggak boleh kalau itu harus dibayar harus demikian. Tapi kalaupun secara adab dan etika dan Islam tentu mendukung itu, akhlak, etika, ya sopan santun, kita minta izin. Ya nggak ada masalah kalau soal itu, sebatas itu. Dan nggak mesti diuangkan gitu. Kecuali mungkin dia, aku nggak mengizinkan kau, kecuali pakai uang. Nggak ada juga dalil yang seperti itu. Kecuali orang tua kan ini yang ini kan wali. Kan dia posisinya orang tua kan masih ada ceritanya itu gitu kan. Kecuali dia mungkin wali itu soal lain gitu kan. Tapi kalau hanya normal-normal aja orang tua pun masih ada, hanya karena dilangkahi saja jodohnya belum datang gitu. Kita yang udah duluan datang. Ya mungkin sebatas etika dan adab saja bahwa bang atau kak besok aku mau menikah ya atau kapan lah mungkin bulan depan gitu kan. Mohon maaf mungkin kakak belum lagi sekarang ini belum datang jodohnya, aku doain supaya kakak juga cepat menyusul. Sebatas itu. Kalau dikasih uang dan hadiah mungkin tidak disertai dengan i'tiqad itu tadi. Tapi kan kita agak membedakannya agak berat kita ini. Gitu. Orang kadang-kadang pasti i'tiqadnya itu tadi. Ya harus gitu. Itu harus dan itu dianggapnya kalau nggak begitu nanti rumah tangganya akan kacau, rumah tangganya akan sial. Ah itu tadi bermasalah. Kalau itu i'tiqadnya nggak boleh. Tapi kalau hanya sebagai hadiah spontanitas aja mungkin nggak ada masalah. Ah demikian. Kalau diitikadkan ini nggak boleh. Ah demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik, masya Allah. Sudah ada penelpon, kita angkat. Halo, assalamualaikum. Pak. Iya, dengan siapa dan di mana? Abu Habibin Ustaz. Masya Allah. Silakan pertanyaannya. Ustaz, mau nanya yang pertama. Silakan. Menjaga keseimbangan tentang bekerja dan mendidik anak. Iya. Nah, kan kita sebaiknya ambil model itu kan model para sahabat ya Ustaz. Nah, bagaimana aplikasinya di sekarang Ustaz? Kalau dulu kan sahabat itu mungkin kalau dari sisi pendidikan mungkin tidak mahal, jadi tidak mahal atau didukung oleh kekhalifahan. Nah, karena itu gimana ya Ustaz? Ini seperti itu. Demikian Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masya Allah, pertanyaannya luar biasa nih Ustaz. Ustaz, bagaimana menjaga keseimbangan antara bekerja dan mendidik anak? Mungkin situasinya berbeda dengan zaman sahabat dulu beliau katakan. Dan sekarang ini kan mungkin Ustaz karena pendidikan pun biaya mahal. Tentunya kan kita harus kadang orang tua yang sebelumnya tidak mempunyai harta warisan banyak mungkin harus bekerja lebih keras lagi gitu Ustadz. Bahkan dari pagi sampai malam gitu Ustadz untuk mendapatkan hal tersebut. Sehingga kan kita biaya anak terpenuhi namun kita secara langsung gitu Ustadz. Mendidik agak terbengkalai ya. Jadi kurang gitu Ustadz. Jadi menjaga keseimbangan ini bagaimana nih Ustadz? Untuk menjaga keseimbangannya saya kira kalau mau seimbang kali nggak bisa mungkin, ideal kali nggak bisa. Tapi begini, pertama ya Bapak Abidin tadi ya bertanya Tentu kalau kita ingin si ideal sahabat nggak akan bisa, karena keutamaan sebagai seorang sahabat bukan hal yang kecil dan tidak mudah orang menjadi sahabat. Jauh gitu ya. Jauh sekali, dan memang kesempatan untuk menjadi sahabat kan udah tertutup dengan rapi, nggak mungkin gitu kan, karena Nabi juga nggak ada sampai hari kiamat gitu kan. Nah, maka kita katakan begini, untuk mungkin sekedar untuk mengimbanginya, kalau seimbang mungkin 50-50 mungkin agak berat gitu kan. Tetapi pertama begini, usahakan kita memiliki waktu ya, waktu mungkin walaupun tidak banyak dengan anak. Itu satu. Kita menunjukkan akhlak ya, dan apa namanya ini, sikap yang baik sebagai seorang orang tua. Ya, bagaimana kita mengajarkan mereka, mungkin kita nggak maksimal gitu kan, tapi minimal adab-adab yang barangkali bisa kita ajarkan, meskipun itu sifatnya sederhana, adab makan, adab tidur ya, adab keluar rumah ya, salam ketika masuk rumah. Ini hal seperti ini kita tanamkan. Itu satu hal. Yang kedua, jangan lupa mendoakan mereka. Kita mendidik mereka melalui doa. Ya Rabb, berikanlah hambamu ini kemudahan untuk mendidik anak, jadikanlah anakku anak yang soleh-solehah, yang bermanfaat kepada umat Islam ya Rabb, dan seterusnya. Mungkin Anda lebih pintar lagi mengucapkan doa yang ini gitu kan. Jadi kita didiknya dengan doa, dan tambahi sholat malam kita untuk kesolehan anak-anak kita. Makanya kaum salaf mengatakan, azidu sholatan ya bunayya min ajli sholahika, ya wahai anakku, aku tambahkan lagi rakaat sholat malamku untuk kebaikan dirimu. Jadi memang kan kebaikan orang tua itu akan berdampak ya, akan berdampak kepada kebaikan anak. Bukan berarti wah Pak Ustadz, berarti kalau anaknya jahat orang tuanya itu enggak begitu juga gitu kan. Artinya akan ada pengaruh baik dari kesolehan orang tuanya itu sendiri. Begitu kan. Nah, poin yang ketiga yang ingin kita sampaikan, bagaimana untuk cara menyeimbangkannya. Sejatinya ya, kalau sudahlah si suami bekerja dengan lelah di luaran, si istri yang tampil di sini mestinya. Kan kata penyair mengatakan, al-ummu madrasatun, ibu itu adalah satu sekolah. In a'dataha a'data sya'ban yakni thayyiban. Kalau engkau menyiapkannya dengan baik, maka engkau menyiapkan sebuah bangsa yang akan baik, ataupun generasi yang akan bersinar dan akan jaya begitu. Jadi ibu ini madrasah al-ula, ini sekolah pertama bagi anak. Maka saya katakan peran ibu di sini mungkin lebih ditonjolkan daripada ketimbang ayah. Kenapa dalam Al-Qur'an ini ibu nggak disebut gitu kan? Pendidikan, tokoh-tokoh pendidikan seperti Luqman lah, Ibrahim dan yang lainnya. Kenapa ayah yang ditonjolkan? Kata para ulama, di antara hikmahnya agar ayah, para orang tua ini nggak lupa. Kalau ibu disebut nggak usah lagi, kan biasanya ibu yang mendidik. Betul. Pada dasarnya gitu kan, kebanyakan begitu karena ayah di luaran. Jadi tapi di Al-Qur'an menyebutnya banyak peran ayah. Kenapa? Supaya menunjukkan ayah ini jangan lupa bahwa dia punya tanggung jawab juga mendidik anaknya. Jadi menyeimbangkannya tadi itu, diantaranya kita sisihkan waktu walaupun mungkin tidak banyak ya. Kemudian tadi kita memberikan contoh-contoh, kemudian doakan mereka. Kalau peran ibu itu ditinggikan, kalau kita nggak bisa juga tambahin dengan les privat mungkin. Cari yang ustadz ustazah ya, yang soleh solehah untuk ngajari anak-anak kita. Kita mungkin mengeluarkan kos yang lebih besar nggak apa-apa demi kesolehan anak kita. Demikian wallahu ta'ala. Baik, masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Baik sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat risalah, kita jeda kembali. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap ditanya Ustadz. Ya, sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat risalah, kembali ditanya Ustadz. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan tadi Ustadz. Ya. Ustadz, bolehkah kita memakai lapisan untuk menjaga atau mempercantik gigi Ustadz? Apakah hal itu berdampak juga ke wudhu kita atau bagaimana ini Ustadz? Baik, terkait dengan masalah ini para ulama membicarakannya ya, dan mereka mengatakan litajmil haram. Kalau itu untuk kecantikan maka ini tidak boleh. Tapi kalau untuk liizalatil aib ya wal marad labas. Kalau untuk menghilangkan aib dan penyakit maka nggak boleh. Artinya mungkin ada gigi orang yang mungkin agak sulit dia bicara, ngomong ya. Itu dirapikan gak ada masalah. Mengkikir gigi istilahnya dan lain-lain gak ada masalah. Tapi kalaupun untuk keindahan saja. Apalagi gaya. Gaya aja makanya tidak boleh. Yeah. Makanya kita firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat yang ke-119. Allah SWT mengatakan. Wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Setan mengatakan, aku akan memerintahkan mereka. Dan mereka akan merubah ciptaan Allah. Jadi merupakan taghyir khalqillah. Ini merubah ciptaan Allah. Kemudian dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, La'anallah al-washimat, wal-mutashimat, wal-mutanamisat, wal-mutafallijat, lil-husni al-mughayyirat khalqallah. Kata Nabi SAW, La'anallah al-washimat. Allah melaknat orang wanita yang, yang mentato. Ya, wal mutasyimat yang meminta ditatoi. Jadi yang melakukan tato ya dan yang meminta tato itu dilaknat. Wanita-wanita yang seperti itu. Kemudian wal mutanamisat yang mencukur alisnya. Artinya wanita itu mencukur alisnya sehingga ditukar dengan apa itu? Spidol atau apa itu. Nah, gitu supaya apa? Alisnya jadi semut beriring atau apalah gitu kan. Kemudian al mutafallijat yang merenggangkan giginya. Al mughayyirat khalqallah yang tujuannya untuk merubah ciptaan Allah. Jadi bukan dalam rangka ini tadi sebabnya, bukan dalam rangka untuk menghilangkan aib dan untuk mengobati penyakit. Kalau itu nggak ada masalah. Maka kita katakan orang yang pakai behel atau apalah itu, maka sebenarnya nggak boleh kecuali dia dua keadaan. Biasanya orang pakai behel apa? Untuk menghilangkan penyakit atau aib? Aib biasanya. Biasanya kalau aib nggak ada masalah. Begitu ya. Tapi aib ini aib yang zahir ya, bukan ini gitu. Akhirnya dia mungkin makan juga payah, mungkin ngomong juga ini gitu. Itu baru dikatakan aib. Seperti bibir sumbing umpamanya. Nggak mengapa dioperasi dia karena itu menyulitkan dia. Demikian. Jadi intinya kalau memang tujuan adalah untuk mempercantik keindahan maka nggak boleh. Kalau terkait dengan wudhunya gimana? Saya kira nggak ini ya. Mulut kan bukan sesuatu yang wajib. Meskipun di sana ada yang mengatakan bahwa kumur-kumur itu sesuatu yang wajib. Tapi kalau kita mau lihat, tidak. Kalaupun nggak berkumur dia bagaimana dengan kalau basuh wajah aja nggak masalah. Nah gitu. Wallahu ta'ala. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya nih Ustadz. Ustadz, apakah kita dibolehkan menjual sesuatu yang tidak boleh kita pakai Ustadz? Misalkan menjahit atau menjual baju yang seksi Ustadz dan lain-lain, karena ada yang mengatakan boleh aja karena mereka menukilkan bahwa Nabi pernah memberikan kepada Umar radhiyallahu anhu baju sutra merah dan kemudian Umar memakainya dan beliau ditegur oleh Nabi SAW bahwa baju itu diberikan kepada Umar itu untuk dihadiahkan ke orang lain gitu Ustadz. Nah, jadi boleh tak Ustadz kita menyamakan hal tersebut, kita memakai pakaian-pakaian yang memang dilarang untuk dipakai, seperti misalkan juga menjual rokok gitu Ustadz dan lain sebagainya, itu bagaimana ini Ustadz? Begini, terkait dengan pakaian ya, pakaian seksi, pakaian mini dan segala macam. Kalau yang membelinya itu, yang memesannya itu ya wanita dan kita yakin memang dipakainya untuk dalam rumah saja atau untuk kepentingan suaminya, maka nggak ada masalah. Istri depan suami kan memang harus cantik gitu. Berindah-indah. Ya kalau pakaiannya pakaian seperti di luar juga, pakai jilbab tertutup, gimana suaminya mau semangat di rumah kan gitu. Jadi memang harus seksi istrinya. Makanya kalau kita jualan, buatkan saja di sini. Ini dipakai untuk di depan suami, ditulis, atau ini dipakai di dalam rumah saja, tidak boleh keluar rumah, dituliskan di situ. Dan kita harus pastikan kalau ini wanitanya yang memang muslimah yang beli, yang kita tahu dia adalah orang yang multazimah biddin, orang yang memang benar berpegang teguh dengan agama, nggak apa-apa kita beli, kita jualkan ke mereka. Tapi kalau yang beli ini yang datang saja udah nggak pakai, nggak nutup aurat dengan sempurna, lalu dia membeli, kita udah bisa tebak ini membelinya dia untuk apa namanya ini, pasti untuk yang dipakai juga di luar ini. Nggak boleh kita jual ke mereka. Jadi tidak ini ya, tidak mutlak kita katakan nggak boleh, tapi perlu dirinci gitu. Kalau memang kira-kira yang membeli itu adalah orang-orang yang memang wanita yang muslimah, yang memang mereka pakai di dalam rumah untuk kepentingan suaminya saja, ya nggak masalah, ahlan wa sahlan. Tapi kalau kita menjualnya untuk khalayak ramai, ini bermasalah. Harus kita pastikan bahwa yang membeli ini memang dipakai mereka untuk kepentingan mahramnya saja atau untuk suaminya. Kalau yang itu nggak boleh. Baik, demikian. Baik, Allah, satu lagi tadi terkait rokok nggak boleh. Nggak boleh. Meskipun di sana mengatakan yang jualannya tidak mengkonsumsi. Ya, walaupun jadi jual rokok itu haram, ya membeli rokok haram, hasilnya haram, semuanya haram gitu. Nah, jadi udahlah, kita banyak jualan lain kan, ada es doger, ada coklat, gorengan, ada gorengan yang halal-halal masih banyak kan gitu. Nah, baik Ustadz, Masya Allah, Alhamdulillah, waktu kita sudah di penghujung. Satu pertanyaan sebagai penutup Ustadz. Ustadz, boleh tidak Ustadz kita menulis lafaz Allah Ustadz dan juga lafaz Nabi Muhammad di atas pesanan kue kita atau pesanan papan bunga nih Ustadz? Ya, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ubas rahimahullah dan yang lainnya mengatakan tidak boleh karena itu menghinakan nama Allah maksudnya di kue. Nanti kan kuenya dimakan kan. Nama Allah itu pun dimakan itu nanti. Dipotong. Dipotong. Subhanallah. Yang menghinakan itu nggak boleh. Ya, di papan bunga apalagi gitu kan, itu israf juga itu, membuang-buang harta. Jangan, dihindari saja gitu. Ini kadang-kadang kita nih karena tren ya, karena gaya, karena ini kita ikut-ikutan nggak boleh. Kita tetap syariat yang menjadi kita utamakan dan kita wafat nanti nggak ada yang kita bawa kecuali amal soleh yang pernah kita lakukan di dunia ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, Masya Allah. Baik, Ustadz, waktu kita sudah habis. Jazakallah khairan. Semoga benar-benar menjadikan amal kebaikan untuk Anda. Amin. Baik, sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat risalah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.